Katanya kemarin pas sama Ona yang si Arya ini jantan ini udah berapa kali? Kembali lagi di channel Snacker SRIC, teman-teman. Kali ini saya mau bukan review sih ya, mau bercerita sedikit aja. Ini tentang kembalinya si Mary Jane. Mary Jane itu yang ini nih, Reticulatus albino tipe ketiga karamel. Ini pernah saya rawat dari kecil, dari ukuran 80 cm 3 tahun ke belakang. Terus di 2 meter saya jual ke orang Bandung dan sekarang ularnya balik lagi ke saya, teman-teman. Kemarin saya sempat lihat postingan di forum-forum reptil. Terus saya lihat motif ular reticulatus ini mirip banget kayak si Mary Jane. Ternyata pas dilihat full videonya benar-benar si Mary Jane. Nah, yang saya kenali dari si Mary Jane ini dari motif yang ininya, yang WM. Nah, yang ini, teman-teman. Ini foto yang kecilnya ada. Nah, W dan M ini. Terus motif yang ini, si tombol ini juga ada, teman-teman. Nyampe ke kepalanya, di kepala di sini. Terus rata-rata di karamel itu dia kepalanya agak putih kayak gini. Nah, kayak yang si karamel si Arya. Kalau ini dia kuning, terus bawahnya juga kuning gini nih. Tuh. Nih, kuning. Kayak ini biasa putih. Terus katanya kemarin pas sama ownernya itu si Mary Jane ini dia nggak terawat, nggak tahu faktor sibuk seonarnya sehingga jadi kurus. Ini ukuran 3 meter tapi kecil, teman-teman. Baru kemarin saya si Arya kasih makan berapa ekor ya? Dua ekor. Ini lumayan agak semok sedikit sih. Ini teh dulu kata owner pertamanya waktu saya beli di Jogja, ini di ukuran 80 cm. Kelaminnya itu betina. Nah, kalau yang si Arya ini jantan, ini udah berapa kali memperkosa wanita ya? Udah 3 kali. 3 kali. Kalau yang ini dia masih perawan. Namanya Mary Jane. Saya terinspirasi dari Spider-Man yang wanitanya itu yang cantik banget itu. Nah, terus ini kan di motifnya M, jadi saya kasih nama Mary Jane. Dan alhamdulillah sekarang si Mary Jane ada di saya lagi, teman-teman. Foto yang waktu kecilnya ada juga, teman-teman. Nah, ini foto yang kecilnya. Itu di usia belum 1 tahun lah, 80 cm. Terus terakhir saya jual itu di ukuran kayak gini. Di 2 meter. Dan sekarang udah 3 meter, teman-teman. Cuman lagi kurus ini. Untuk kelas reticulatus wanita ini sangat kurus banget, teman-teman. Kalau ini agak semua rada rantai ya. Ya. Oh, ini lagi birahi, teman-teman. Karakternya kadang galak, kadang enggak ya. Iya, stabil. Bisa kalau diprovokasi kayak ular WC aja, dia pasti strike. Nanti di video selanjutnya saya bakalan coba untuk sexing yang ini untuk mastiin betina atau jantan. Nanti di video selanjutnya, teman-teman. Jadi tonton terus video Snacker SRIC. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.